Kembali lagi bersama saya di Ahmad Mahyudin. Oke lah, kali ini kita akan ngeroll Iconic Moment lagi. Kenapa saya ngeroll Iconic Moment? Karena ada Marcus Rush Podcast yang maxnya itu 101, kalau di boss 102 ya, karena umurnya 18. Apakah kita bisa? Oke, langsung kita coba saja. Di sini saya mempunyai Shokoin 1300 yang asalnya 1600 yang kalian dapat 400 koin ya, karena kita berhasil mencetak 400 gol dan saya sudah meroll 3 kali dan enggak ada dapat. Oke, sekarang kita langsung aja kita roll ya, karena klik yang pertama yaitu di sini kan iconic momennya berzeret ya kan, kita klik aja semuanya ketiganya gitu guys. Oke, apakah kita bisa dapatkan Marcus Rashford? Please Konami, please, bismillah. Boom. Oke, belum dapat. Oke, santuy, kita lepas aja ini ya kan. Oke. Kita klik batal. 1, 2. Gak usah dihitung guys, gak usah dihitung ya kan. Batalnya gak usah dihitung ya kan, seberapa kalian banyak aja ya kan, gak usah dihitung ya kan. Lupakan aja yang tadi ya kan. Oke, setelah itu kita tunggu. Kalau kalian sudah merasa banyak, kita klik di sini dulu. Bisa klik 100, kayak tunggu lagi beberapa detik gitu guys. Oke, langsung kita rekrut, bismillah. Oke, aduh Konami, ayolah Konami, please lah, berilah saya iconic moment Rashford ya kan. Oke, coba langsung rekrut, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu guys, baca doa dulu. Aduh guys, dapat si Nelson Gaming. Oke, kita klik di pencarian, kita scroll sampai ke bawah. Oke, sudah, langsung ke situ lagi. Oke, langsung kita rekrut saja. Oke lah, boom. Aduh. AWB kita lepas saja, soalnya saya sudah punya gitu guys. Oke, kita klik dari New Year, Ter Stegen maksud saya, baru ke New Year ya kan. Terus Ryan Giggs dan Marcus Rashford, sayang saya idam-idamkan sekali, semoga saja kita bisa dapat Marcus Rashford sekali ini. Oke, kita langsung rekrut saja, bismillah, dengan bismillah. Padahal udah nge-lag loh Konami, tapi ya dapat Saka. Oke, lumayan Saka ya kan. Oke, kita gimana lagi guys ya guys. Oke, kita klik Rashford 10 kali guys. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir ke 10 kita cek atribut dia ya kan. Wow, sangat mantap sekali atribut itu. Langsung scroll ke atas, langsung kita rekrut ya kan. Oke, semoga aja bisa iconic moment. Oke, kenapa ini enggak hoki kah saya kali ini? Apakah kalian sudah mendapatkan iconic moment? Kalau begitu harus anda bisa mendapatkan lagi di sini ya kan. Waduh, hoki sekali ini, saya enggak hoki. Oke, ayolah Konami, please lah. Oke guys, berdoa dulu guys, berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat Marcus Rashford. Oke, bismillah. Aduh Konami, alhamdulillah, kalian semakin menipis ini. Dari tadi nggak dapat black ball, tadi saya cuma dapat Lionel Messi saja ya kan, yang sebelum ke record guys. Itu guys. Oke, kita kliknya gimana guys, saya sudah kehabisan ide ini. Idenya gimana? Oke, kita klik semua pemain MU ya kan, yang best player aja ya kan, nggak usah yang iconic moment, yang kayak contohnya kayak Bruno Fernandes itu satu kali gitu kan. Dan DGA ada juga di MU semuanya ya kan. Oke, dan siapa, dan ada ini si Cavani, dan ada Paul Pogba, ada Maguire dan sudah aja yang black ball aja guys, yang dari MU yang black ball aja guys. Oke, nggak dapat. Siapa pula? Ah, Hagit ini, Ahmad Hagit kayak itu namanya, siapa pula itu? Oke lah, kita klik ke siapa lagi? Tunggu bentar guys, saya tunggu. Oke, kita klik Aubameyang dan Rashford Gaming secara tiki taka ya kan.
secara bergantian. Oke. Ini yang ini kan Marcus harus satu ya kan guys. Dan yang udah kebeli yang Marcus Rashford yang di 250 gitu pakai duit ya kan. Itu sangat kayak saya rugi sih. Yang udah beli ya guys itu ya. Maksudnya rugi. Itu kan maknya cuma 96 kalau nggak salah ya kan. Kalau di boss 98 dan ini kalau nggak di boss aja sudah 101 ya kan. Udah lebih 100. Kalau di boss 102. Waduh sangat rugi sekali sih kalau orang yang menurut saya tahu nggak tahu lah bagi dia ya kan. Menurut saya kan kalau udah beli Marcus Rashford ini guys ya kan. Ya ini cuma tuh 88 doang tadi 90 guys. Waduh ini Konami ini merugikan user pes gitu. Ngapain ya kan Rashford lagi ya kan yang bisa pakai koin kalau udah ada gitu apa namanya yang kawannya ini kalau ada gitu ngapain tuh lagi sampai bayar itu kasihan yang udah kebeli Marcus Rashford yang pakai uang ya kan buang-buang 250 ya kan buang duit ya kan tahu-taunya ada yang pakai koin ya sudahlah sesuai Konami aja dan kita dari tadi nggak dapat loh. Waduh nih Konami. Waduh ini sih 300 guys gimana guys oke gimana guys oke kita batu-batu aja lah. Oke batu-batu terus guys batu terus oke Konami please lah Konami please angel Konami please lah berilah saya koin ya kan. Ya bisa ngekol iconic moment. Ya elah Konami elah udah berapa kali hoki amin lah goblok Konami oke batal terus lagi ya kan. Oke langsung rekrut kalau bisa please. Astaga ini udah koin terakhir lah apakah bisa ini Konami. Astaga oke kalau bisa Konami please Konami buat pemain akan ada subtitle atau pemain bisa berubah dalam pembawaan game dan lain-lain. Oke guys guys mungkin sampai di sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa kalian like, subscribe and share ya kan. Oke. Sampai jumpa di next video. Dadah, see you next time.